pintar, bahagia, jadi selebriti pria terobsesi di Obsesi Awards 2021. Obsesi Awards 2021 memberikan penghargaan dalam kategori selebriti pria terobsesi. Ria Ricis, Tyas Mirasih, dan Rina Nose berkesempatan membacakan pemenang kategori selebriti pria terobsesi di Obsesi Awards 2021. Dan pemenangnya adalah Atta Halilintar, kata Ricis, Tyas, dan Rina, dikutip dari tayangan Obsesi Awards 2021 di JTV Jumat 17 September. Atta naik ke atas podium mengambil piala penghargaan yang diraihnya setelah menyisihkan nomini lainnya, yaitu Baim Wong, Ivan Sanders, dan Verrel Bramasa. Alhamdulillah, terima kasih. Semoga kedepannya lebih baik lagi, kata suami Aurel Hermansyah ini. JTV untuk kesekian kalinya kembali menggelar sebuah ajang penghargaan bagi insan di industri televisi. Obsesi atau obrolan seputar selebriti adalah sebuah program infotainment yang sudah 16 tahun menemani pemirsa dan mewarnai layar JTV. Obsesi Awards pernah digelar beberapa kali pada tahun-tahun sebelumnya dengan mengambil sudut pandang penghargaan bagi para selebriti dengan berbagai sensasinya. Khusus di tahun 2021 ini, Obsesi Award melihat sisi kehidupan positif para selebriti sebagai inspirasi bagi pemirsa Indonesia dan kemudian menuangkannya dalam beragam kategori nominasi yang layak untuk diperebutkan. Jangan lupa klik tombol like, share video ini, dan subscribe Selb Viral. Sampai jumpa di kabar seputar selebriti tanah air lainnya. See you!